Setelah beberapa bulan ditutupnya Pantai Bugis dan Gesing di Kapanewon Panggang dikarenakan pandemi COVID-19 dan kini pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Gunung Kidul mulai memperlakukan new normal untuk tempat wisata di Kabupaten Gunung Kidul, maka Podarwis Bugis dan Gesing menyambut baik new normal di bidang pariwisata ini. Sebagai bentuk kesiapan menyambut new normal di bidang pariwisata ini, Podarwis Bugis dan Gesing di Kapanewon Panggang sudah menyiapkan tempat cuci tangan sebanyak 14 titik dan setiap warung makan yang ada di kedua pantai ini sudah menyiapkan tempat cuci tangan masing-masing. Ya, selama COVID ini memang kita tutup, begitu ada COVID, ada anjuran dari pemerintah, wisata di sini kami tutup total. Jadi untuk pengunjung bahkan lain desa saja sudah kami larang untuk masuk di tempat wisata, semuanya di kantor. Ya dirumahkan, Pak. Sementara kan di situ kan dari anggota Podarwis itu kan menjaga setiap harinya, itu kan standby untuk menjaga di pos-pos penjagaan itu, kaitannya dengan pelarangan bagi pengunjung yang mau masuk di sini kan memang dilarang untuk masuk. Dari anggota kami seperti itu, ya termasuk untuk pemeliharaan kerja bakti dan untuk pemeliharaan wisata ya selalu ada rutinitas setiap hari Jumat itu ada kerja bakti, ada seperti itu. Tapi untuk anggota kami kan selama ini kan namanya dirumahkan ya tidak ada hasil apa-apa istilahnya. Ya kalau saya kan menyambut baik ya, karena gini, dengan adanya COVID ini sebenarnya kan dari kami termasuk anggota kami juga menderita. Tidak ada penghasilan dari mana-mana, sementara kaitannya dengan anggota kami juga membutuhkan makan dan kebutuhan yang lain. Dan dengan adanya pemerintah menerapkan new normal dan masuk di normalnya nanti, ini kan harapannya ya jangan lama-lama. Karena kami sendiri dari teman-teman juga harus mengantisipasi kaitannya dengan persiapan new normal ini kan kami juga menyediakan tempat-tempat untuk cuci tangan, terus ya setiap titik kami siapi untuk cuci tangan. Harapannya nanti setiap pengunjung yang sudah masuk di sini nanti kalau sudah ada ketentuan gitu itu nanti bisa memanfaatkan itu. Itu ada 14 titik. Ada 14 titik cuci tangan, tempat cuci tangan. Dari pos pertama terus masuk di sini di Jubri ini ada 4 titik, terus di bawah di pasiran itu ada 3 titik sana selain swadaya. Ya ada titik selain swadaya, maksudnya itu di masing-masing warung itu juga sudah menyediakan sendiri rumah makan itu. Lantas untuk parkiran yang paling atas itu ada 7 titik. Gitu. Kalau seluruhnya termasuk anggota pedagang itu kan ada 47, tetapi yang terlibat dalam artian di lapangannya itu ya termasuk untuk pekerja, petugas parkir, petugas retribusi itu ada 25. Itu yang lainnya itu ya termasuk ada pedagang, ada itu dari jumlah sebenarnya. Imawan Umatarif, Anas Nursifa, dan Wahyu Nugroho mengabarkan dari Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.